produknya itu bisa ngeblek garis halus yang ada di bibir. Ini aku bakal pakai. Ini aku pakai yang ini, yang NU01. Nih, sekali swipe aja kayak gini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review salah satu produknya dari Vokalure. Produknya itu yang collab sama Sanrio. Aku tuh ada beberapa produknya yang mau aku review itu lip velvetnya. Aku ada dua shade-nya. Ini tuh yang Kuromi collab sama Vokalure. Aku tuh di sini ada dua shade. Yang pertama yang NU01 sama yang kedua RD03. Kalau kalian mau beli produknya, ini tuh harganya 50 ribuan. Nanti linknya aku simpan juga di description box aku. Dan untuk yang collab sama Sanrio ini, lip velvetnya itu ada banyak banget shade-nya. Aku tuh kan punya dua, tapi yang paling aku sering pakai itu yang NU01. Aku bakal kasih swatch-nya ke kalian. Nah, warnanya itu cantik banget kayak gini. Dan aku tuh suka ini tuh aplikatornya. Nah, kayak ada lengkungannya gitu. Jadi dia itu bisa langsung masuk di bibir. Kalau yang satu lagi ini tuh yang RD03. Ini tuh warnanya agak kemerah muda gitu. Aku suka juga sih sama packagingnya. Ini tuh kayak, nah kayak akrilik gitu. Kalau kalian beli produknya, kalian bakal dapat boxnya itu kayak gini. By the way, ini lip produkku yang tadi bekas aku pakai dan aku habis makan. Aku nanti bakal hapus dulu dan aku bakal swatch kedua shade-nya itu di bibir aku. Terus yang paling aku suka, produknya itu bisa ngeblek garis halus yang ada di bibir. Ini aku bakal pakai. Ini aku pakai yang ini, yang NU01. Nih, sekali swipe aja kayak gini. Aku tuh suka banget sama aplikatornya, lembut juga. Tuh kalian bisa lihat kan, ini tuh kayak definisi bibir sehat gitu. Terus warnanya juga pigmentasinya bagus. Ini aku pakai full lips yang NU01. Dan untuk shade-nya itu ada 12. Aku bakal swatch yang satu lagi. Oh ya, ini tuh kalau di lap gitu langsung hilang ya, nggak ada stain-nya. Ini untuk yang RD03. Tuh, bagus banget kan? Kalau pakai yang ini kesannya itu jadi lebih fresh gitu bibirnya. Tapi karena ini tuh lip velvet, jadi ini tuh kalau di tap gitu bakal transfer. Aku juga kalau pakai ini terus aku keluar makan atau banyak minum, aku bawa produknya biar nanti aku gampang untuk touch up-nya. Ini kalau misalkan aku tuh, meskipun nggak yang banyak banget, tapi tetap aja ini tuh ada transfernya. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. Bye-bye.